Selamat malam. Jumpa lagi sama saya, Gwen Silver. Malam ini masak simple, cepat, praktis. Iya. Cuma sup, supnya udah di sini. Ini sup. Supnya udah di sini. Iya. Jadi saya tinggal masak dua menu. Sayur sama fakap. Oseng bayam sama ini fakap. Iya, dua sayur. Supnya juga masih ada sayurnya. Jadi simpel, praktis, cepat. Oh iya, tadi saya lupa salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya terlambat. Iya. Yang penting masih bisa mengucapkan salam. Iya. Maaf ya sobat atas kekhilafan saya. Seperti biasa, kasih bawang putih sama jahe. Si ini kacang sedikit aja karena ini rasanya asin. Gula. Karena ini tadi udah asin hacongnya, jadi gak usah dikasih air, gak usah dikasih garam ya. Tambahkan sedikit air. Warnanya hijau. Sudah. Nggak usah dicuci, bersih. Masukkan bawang putih. Dikasih tausi. Lalu masukkan fakapnya.
masak. Nggak usah dikasih air, karena dia akan mengeluarkan air sendiri. Hah? Ngecek? Sop di ngecek, Cina? Cina, Cina. Oh, Thay ya? Oh, Pak Bos, Bu Bos minta goreng telur sebagai tambah sayur, katanya sayurnya kurang. Begitulah, dimasakin sedikit kurang, dimasakin banyak kebanyakan.因為那些人不要做那麼久，不要做那些鮮味。應該是不是毀了呢？因為其他那些都害了。 Orang maunya beda. Pak Bos, kuning telurnya jangan dipecahkan. Kalau Bu Bos, kuning telurnya dipecahkan. Biasanya kalau saya goreng telur pakai wajan yang kecil, tapi daripada saya ngeluarin pakai yang besar, jadinya wajannya saya gulingkan dulu. Biar gorengnya cantik. Supnya udah oke. Ada bunyinya tit-tit seng. Bungkus makan satu telur.
selesai goreng telurnya. Terima kasih yang telah menonton video saya ini, dan jangan lupa ya di like, komen kalau suka video saya ini, dan moga video saya ini bermanfaat buat temanku semua, sobatku semua dimanapun berada. Dan jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Semoga video saya bermanfaat ya, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.